Selamat siang teman-teman semua, sahabat hati kudus Tuhan Yesus. Siang hari ini kita telah selesai merayakan Ekaristi Jumat pertama di awal tahun 2023 ini. Saya, Rio Setiadi, ingin sedikit membagikan pengalaman saya di mana Tuhan telah menolong dan memberkati saya sehingga saya boleh merasakan kesembuhan berkat kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pernah sakit ginjal, yaitu gagal ginjal kronik, di mana fungsi ginjal saya kedua-duanya sudah tidak berfungsi. Dan sakit saya ini baru saya ketahui setelah saya berobat ke dokter di bulan Mei 1980. Dan ternyata di hasil pengecekan dan hasil lab saya dinyatakan gagal ginjal kronik. Dan setelah itu saya terpaksa harus dirawat di rumah sakit dan menjalani cuci darah. Di dalam perjalanan selama cuci darah tersebut, saya sempat mengalami juga bagaimana saya merasakan tidak sadar dan juga istilahnya saya tidak ingat sesuatu pun karena saya boleh dikatakan sempat pingsan. Dan selama beberapa bulan saya mengalami cuci darah sampai pada suatu saat keluarga saya memutuskan bahwa saya dapat sembuh bila menjalani operasi transplantasi ginjal. Dan tanpa sepengetahuan saya, ternyata adik saya bersedia untuk menjadi donor ginjal. Saat itu saya berusia 26 tahun,